gue bakal bikin prank, sekarang gue bakal bikin prank, gue bakal pakai tato, terus gue bakal show off ke which is tante-tante gue di bawah. And then karena bokap gue ke Makassar, tadi gue pikir mau telepon dia kalau gue tunjukin foto gue pakai tato, but it literally lebih bagus kalau gue kesana, gue ke Makassar, gue terbang kesana, terus gue tunjukin niat banget gue bikin prank ini. Gila, I don't know, I feel literally excited, and I don't know it's gonna be work or not. I mean, gue orang Arab, and keluarga gue tuh bener-bener kayak Islam fanatik banget, yang kayak, wah, yang bisa kayak ngamuk gitu. Tapi gue gak tau kalau misalnya Toto ntar ketahuan gitu, kayak, ah masa Toto bisa ada sih, gini-gini, gue gak tau, I mean, just berdoa aja ini bakal jadi seru. Oke, okay, gue udah ada Toto temporernya. Gue beli satu, dan gue beli yang gak berwarna, biar kelihatan ntar asli. Gue pakai di tangan kanan. Ini gambar Bunda Maria lagi nangis. Jadi kayak gue mau bilang kalau gue tuh depresi gitu. Sini. Akhirnya gue pasang tato gitu. Terus gue mau nunjukin sesuatu, so tunggu sampai gue pasang ya. It's gonna be, I don't know, oke? Okay? Gue pasang. Jadi deket banget, tapi ada yang salah dikit sini. Soalnya tangan gue kurang montok. Jadi gak pas tato, tapi gimana sih kelihatannya lumayan sih kalau gue lihat gitu. Gue gak tau nih gue bakal turun ke bawah, gue pakai jaket dulu. Ya, paling nanti di giniin kali ya. Oh, gini kan. Mana bro? Mana lo? Ya, iya, iya. Kelihatannya kayak asli ya. Yo, like, ah, jek. Sekarang gue mau ke bawah. Itu udah pada rame banget ngumpul di bawah. Bisik. Gue gak tau apa yang akan terjadi, and yaudah, lu pokoknya ikutin gue, mus, lu ikutin, mau ke sana atau enggak, kayak entah saya ke situ, mau ngomong, mus, sepinter-pinter deh, jangan ketahuan yang ini, kameranya gue yang ngomong deh, oke, satu lagi, kita aja gitu, jangan pernah dimatiin apapun yang terjadi, musuh menerali on terus, jadi gak ada momen yang gak ketangkep sebenernya, ntar kan tinggal diedit. Pak, 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 sini Pak, sini. Rizka, itu Rizka gitu. Hah? Itu Rizka hilang. Siap, mau ngapain mau apa? Lak, mau Rizkit, Rizkit sama mama. Ya, mau. Enggak. Mama, siapa yang ngajarin ya, Ma? Siapa yang ngajarin? Mama, enggak. Mau. Kok nggak bisa? Nggak bisa, Mas. Rizka dulu. Rizka, bisa. Digosok. Ya, kayak masih lagi nih. Rizkit, nggak mau, nggak suka. Gak mau. Oh. Astaga, pingsan.
Ada si payah. Ada si payah lemes. Lemes. Langsung lemes nih agak supaya gak bisa gerak. Ini mata kayak bocet kan? Ada kok. Kamu belakang itu. Sekarang musik. Sini ya. Gak mau anggap lagi. Gak mau dianggap. Gue udah rencanain banget bikin ini. Gue mau ke tempat bokap gue ke Makassar. Gue udah beli tiket dari lama. Dan sekarang gue pengen lihat respon dia karena kebetulan juga gue libur kuliah. Jadi let's make this prank big, you know. Kok itu ada tato? Hah? Kok itu ada tato? Ini? Iya. Iya. Asli bukan? Asli dong. Oh. Kenapa emang? Dosa ya? Enggak, kaget kok. Kayak preman kelas kakap. Preman kelas kakap. Ini saya pasang nih mahal nih, 15 juta nih mang. Sayang amat. Sayang amat. Iya, mau beli nasi. Agak ya dong. Bah. Saya mau nunjukin ada sesuatu. Apa itu? Kita janji jangan marah ya. Janji dulu. Janji dulu. Apa? Janji dulu gak marah. Ya apa itu? Boleh dulu. Makanya apa itu? Makanya apa? Janji dulu. Makanya apa? Janji dulu. Allah ya tadi. Marah, marah. Itu tato anu yang tato yang dipasang, tato yang bisa hilang, bukan? Tuh, ya di sini aja. Oh, apa di bohongan? Saya nggak bisa tidur ya, karena apa tau bohongan jadi? Iya, kan ada tetap tertarik yang kan pernah saya juga ada tato di sini, ada yang guys, gue gak tau mau ngomong apa. Jauh-jauh gue kemari. Gue pikir it's will be so excited nih, bakalan kayak marah gitu. And then tuh otaknya langsung muter gitu, dia
Kini pernah bandel juga itu. Dia kayaknya diperapaskan kayak gini juga di dulu. Jadi sesuatu tadi dipegang, kemudian dia bilang, ah stiker kata dia kan. Itu gue kayak speechless, gue matiin kamera gitu kan. Terus gue nanya kayak, lu kok gak marah sih gitu. Gue kayak, I'm out of my mind, like I wanna make this prank. I mean, ini bokap gue langsung gitu. Dan ternyata goodness guys, gue speechless. Kayak gue orang tolol yang pengen ngerjain orang, dan gue ketahuan gitu. Dan responnya sesantai itu. Iya, kan itu tempelan gitu sih. Ya. Halo, what's up? Sekarang gue pengen ngeprank tante gue di Amsterdam. Jadi dulu pas gue masih SMP dulu, gue deket banget sama dia. Dia care banget sama gue. Tapi dulu lambat di Amsterdam ikut sama suaminya kan. I'm sorry, Amsterdam. It's hard to say like that. Dan gue gak tahu gimana respon dia kalau misalkan dia tahu gue punya tato. Jadi sekarang gue mau ngabarin dia. Gue kirimin foto tato gue dan kita lihat gimana responnya. Oke. Okay. We'll be so excited. Oke, gue kabarin ya. Entar, mana sih akunnya? Oke. Gue dia udah ngeliat foto gue. Gue kayak deg-degan gitu aja. Dia bakal ngomong apa? Oke. Langsung telepon guys. Langsung telepon. Oke, we'll see. Gue gak edit. Halo? Halo? Ha? Hanana? Assalamualaikum. Salam. So, what's going on? That's really your hair, man. Yeah. That's really your hair? Yeah. Sure. Are you kidding me? No, I'm not kidding. I mean, ya yeah, kenapa sih? Maksudnya kan cuman tato gitu, man. Si gue kan udah gede. Beneran? Ya Allah, Mas, kamu ngapain buat kayak gitu, Mas? Iya. Mau dibilang apa sih? Iya kan? Kamu mau dibilang keren, kamu? Iya kan, emang maksudnya kan emang ya gimana sih? Mas kan punya pilihan hidup, Mas gitu. Nah, Mas pengennya kayak gini gitu, Mas. Ya, bukan buat Mas keren, saya mau Mas suka. Ya maksudnya. Pilihan hidup, Mas, Mas kamu nih. Kamu gak sholat, kamu ah oh, ya kan misalkan udah ini kan nanti bisa dihapus lah. Wah, yang bisa dihapus kamu sekarang nggak sholat kamu kamu nggak mikirin umi pas kamu nggak mikirin umi kamu mas kamu nggak doain umi kamu iya kamu mau dibilang keren itu mas kok ketawa kamu nanti lagi mau ngomong stop. Halala, sebenarnya tatonya. Tato. Maaf. Apaan ini? Tatonya. Tatonya bohong. Halala kelapeng. Gila, Mas. Parah udah. Gila, Mas.
stiker tuh mas, kalau stiker. Jadi Bets lagi buat prank, and then Bets gak nyangka kalau lo bakal lapis marah itu sepercaya itu. Really? You don't have to think that's really, this is real tato, you believe me? Lo kan tau kok gue sering bohong, Nana, come on. Ya udah, Nana, gimana kabar di sana? L gimana kabar? What the hell? Oh my god. Work, it's work. Work. Halo, Nana. No, that's not the work. Udah deh, Halala mendingan celangin diri dulu, terus Halala lebih banyak belajar, Halala lebih banyak bergaul di sana jadi tahu gitu. Jangan mau dibohong sama anak muda. Udah, Mats mau tutup videonya dulu. Bye. Percaya, sumpah gila, dia marah beneran. Gue gak nyangka dia percaya, gue awalnya ya gitu, gue bilang kan, gue PMP. Kuat lo ini, kuat lo. Bet. Okay. Don't follow. Don't forget to subscribe for my next prank and my next video. This is my first prank. Okay. Thank you for watching. Bye.